tadi, 24 Februari 2020, Lechia Gdansk dijamu Lech Poznan di pekan ke-23 kasta tertinggi Liga Polandia musim ini. Pada duel tersebut, Egy Maulana Fikri masuk line-up tim Lechia Gdansk. Pemain timnas Indonesia U23 dinilai pelatih pantas masuk line-up dan dibawa tandang ke markas Lech Poznan usai tampil apik bersama Lechia Gdansk 2 dan selama latihan jelang laga melawan Lech Poznan. Dan pada duel Lech Poznan versus Lechia Gdansk tadi malam 24 Februari 2020, Egy Maulana Fikri sebetulnya memiliki peluang besar untuk tampil. Akan tetapi kesempatan Egy untuk tampil jadi rusak usai salah seorang punggawa Lechia Gdansk mendapat kartu merah pada duel tersebut. Di mana bek Lechia bernama Karol Vira mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-52 seperti dilansir dari sofascore.com. Terlebih, kartu merah tersebut diterima Karol Vira saat pertandingan masih sama kuat 0-0. Hasil duel ini pun pada akhirnya berakhir 2-0 untuk kemenangan Lech Poznan dan Egy Maulana Fikri hanya menghangatkan bangku cadangan. Jika Karol tidak mendapat kartu merah, mungkin Egy akan diturunkan pada duel tersebut. Bagaimana Sobat Gila Bola? Tolong berikan kritik dan saran di kolom komentar ya. Stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya ya, biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola.